Hey bosku, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, setelah kita pray selama 4 hari, hari ini kita dapat job lagi dari juragan ini. Muat kontainer yang ukuran 20 feet, yang pendek ya, yang 6 meter. Ini ekornya sudah kita sambung ya. Sudah kita sambung. Dan permintaan customer katanya minta pagi lah, yang penting pagi. Sekarang sudah jam 8 ya. Oke, kita langsung ke pelabuhan aja ya. Nih, sebelumnya nih, mobilnya kemarin yang dikasih Wildo habis dicuci. Ah, gila. Sangar amat nih mobil. Weh. Oke ya, semua sudah selesai. Ini kita pastikan kita kancing ya. Selam rem. Ini yang bocor palop remnya ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Oke, kita langsung ke naik ke mobil aja ya. Yo bosku, sekarang kita sudah di dalamnya mobil. Bismillah, kita akan berangkat ya, mudah-mudahan sampai tujuan dengan selamat ya. Bismillah. Oke, sebelumnya kita berangkat, kemarin ada teman nanya masalah ini handrem. Ah, ini nanya kemarin, kenapa bang punya saya kok cuma satu di sini ya? Ini mungkin kalau yang satu tuh Quester yang dump truck, terus yang roda 10, roda 6 ya, karena cuman hanya parking brake. Kalau ini kan traktor head ya. Kalau ini traktor head trailer, jadi yang satunya ini rem parkirnya, terus ini rem ekornya. Jadi dia ada dua ya. Oke. Okay. Ini rem ekornya bosku. Ini rem parkirnya. Jadi gitu ya. Jadi kalau traktor head memang ada dua. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita pasang dulu ya safety belt-nya bosku. Ya. Biar nggak terbang-terbang. Ini loncat-loncat. Sini kamera sudah nyala. Di sini juga saya taruh satu untuk kontrol yang di depan ya. Sini buat saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari parkiran tuh mendung gak terus
Cari ciri-ciri untuk hujan, begitu ke pelabuhan hujan dingin. Baru aja mau nikmati build up-nya tuh. Bersih-bersih ya kan, nah, kotor lagi. Hujan. Emang cuaca ini memang enggak bisa ditebak hujan. Alarm safety ya yang bunyi-bunyi ya. Mau dicabut safety-nya itu. Tibirnya dia bunyi sekarang. Kotor kayak kodok. Oke, seperti biasa di pelabuhan kita ambil kontainernya pakai angin barcode ya, kita scan bosku. Jadi enak L8728 UH. Kameranya di tempel, jadi mau turunin kaca susah. Jadi dibuka aja pintunya. Oke. Jadinya 3. Apa nih? Blok F. F berapa tuh? F122. Khusus river ya, di blok F ini. Blok E, F itu khusus river. Kalau yang E-nya itu di 40 feet, kalau yang F di 20 feet. Kita ngambil yang 20 feet, jadi kita ke blok F. Pagi-pagi sudah ngantri. Gimana? Oke, sekarang kita cari tuh bloknya yang mana ya. Ini ada mobilnya Pak D Baruna nih. Bosku. Ini pada ngantri semua ngambil reaper. Ya. Kita cek di sini di mana tempatnya. Nih. Ya. Mana ini? Ini ada di blok F 121. Ini blok F nomor 1. Mana Bali? Mana? Ya itu sudah. Oh, pindah aja. Udah. Udah. Alhamdulillah. Memang. Ini apa tadi? CCEU apa? Oh ini. Nah kan pindah dia posisi, harusnya dia posisinya di sini. Jadi pindah ke atas 1, 2. Oke ya. Oke. Sekarang kita nunggu alatnya aja ya. Nah. Alatnya sudah pindah. Tuh alatnya sudah
kita nunggu antrian aja ya. Kita nunggu antrian aja sampai kita dimuatin. Oke. Oke, bosku. Sekarang kontainer sudah di atasnya mobil. Ini Om Ded. Om Ded. Bajunya ya. Ambil sudah. Ya. Ya. Entar. Baginya. Baju itu dong, Be. Oke, kita ambil dulu bajunya Om Ded. Ini ada baju Om Ded di sini, bos. Oke. Oke ya. Ini sudah di atasnya mobil kontainernya. Kita lock semua dulu. Safety sudah dipasang juga. Nih. Kita lock ya. Tempatnya kita cek lagi. Ini sudah. Ini sudah. Ya. Ini sudah. Oke. Ya. Ini tampangnya setelah dicek peleknya nih, bosku. Gila. Keren. Oke, sekarang kita langsung berangkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillah. Ini perjalanan kita ke anu ya. Ke apa? Daerah timur. Balikpapan Timur. Perjalanan kita sekitar 1 jam setengah mungkin. Insyaallah. Jam setengah. Kurang paham juga isinya nih, atau selainnya dari kantor tuh nggak ada info isinya apa itu, nggak ada info. Biasanya kita disuruh langsung ke sana aja. Pokoknya supir ini ada job, ada esek-esek berangkat, bosku. Dibersihkan kayak gini ya. Mantap ini kalau sudah dibuka nih, bosku. Jadi kita ngetol dari kilometer 13 ini langsung ke Palaran ya. Sementara ini kan selama ini keluarnya di kilometer 38 ya. Masuknya pun kalau dari Balikpapan di sini. Mantap.
kena nih bos. Airnya keruh biasanya. Pasar ya. Katanya di dekat-dekat sini bongkarnya bos. Gak tahu, katanya sih di sebelah kanan. Sekarang kita mundur dulu bosku ya. Oke bosku, jadi sekarang kita sudah nyampe di lokasi bongkaran ya. Ini lokasi bongkarnya di apa sih namanya nih? Ini ya. PT apa tuh? Tata Wisata. Oke, jadi bongkarnya nanti di sini bosku ya. Ini dia pakai anu aja, pakai kontainer sama kayak ini, kontainer pendingin kayak river. Mantap ya, kita tinggal nunggu guru bongkarnya aja, tinggal nunggu guru bongkarnya baru kita bongkar. Setelah ini kita bakalan ngambil muatan lagi, ada info muatan lagi katanya gitu ya. Jadi mungkin sekian untuk hari ini bosku ya, sampai di sini aja, takutnya kalau lanjut pas bongkarnya durasinya kepanjangan ya. Oke, sekian, sukses selalu, semangat terus bosku ya, yang lagi di jalan maupun di mana ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.